Jadi kami minta yang pertama kepada seluruh warga siapapun yang belum vaksin segera vaksin. Dan yang belum vaksin jangan coba-coba menyiasati mencari sertifikat yang aspal atau palsu. Karena pasti ketahuan. Karena sistemnya terintegrasi. Jadi kalau ada pemalsuan pasti ketahuan. Jadi jangan coba-coba. Karena akan berakibat fatal. Terlebih bagi mereka siapa saja, termasuk pegawai tadi yang non-PNS mencoba membobol, itu akan kami kejar, kami tangkap, dan kami beri sanksi. Ya. Karena itu perbuatan yang tidak baik. Ya. Jadi, ya kadang-kadang nih adik-adik ini karena merasa hebat IT, coba-coba, jebol, dan sebagainya, membobol sistem peduli lindungi yang ada di Kominfo. Jangan coba-coba. Ya. Kalau punya kelebihan, kehebatan, kecanggihan, kemampuan, salurkan untuk kepentingan masyarakat banyak dengan bangsa negara, bukan disalurkan untuk kepentingan yang salah, memasukkan kriminal dan sebagainya. Ya, itu bukan hubungannya juga. Bukan karena pegawai kelurahan, itu kan mengakses. Itu kan karena dia punya kemampuan IT, di mana saja kalau punya kemampuan IT bisa, mau di rumah, mau di kantor, di tempat kerja, di warung kopi, itu kan tidak ada hubungan, tidak ada korelasinya karena dia pegawai. Tapi kan kemudian dia bisa mengakses. Maksud saya itu kan dia bisa membobol sistem peduli lindungi. Sistem peduli lindungi yang dibuat oleh Kominfo pemerintah pusat itu kan satu sistem, satu bangunan yang sudah dijaga, diproteksi demikian. Namun karena ada orang yang memiliki kemampuan bisa menjobol, hacker dan sebagainya.